Puisi pada hati di episod kali ini. Haifa berasa sungguh bersalah. Namun tiba-tiba kata Su datang menyapa, membuatkan hatinya kembali berperang sendiri. Haifa mengangguk perlahan. Ya, mungkin inilah saat terbaik untuk dia dapatkan semula kasih sayang Adam sepenuhnya. Haifa cepat-cepat berpura-pura berlakon. Aisyah tak perlu pergi mana-mana. Biar akak pujuk Abang Adam, ya. Soal Haifa lagi, separuh daripada kata-kata itu memang datang dari hatinya. Tetapi separuh lagi seolah-olah hanya basa-basi untuk menunjukkan sisi baiknya. Aisyah sekadar mengeleng. Tak apa kak, buat apa nak paksa? Kalau Abang Adam memang dah tak mahukan saya lagi, Abang Adam dah ada Umar kan? Soal Aisyah lagi, Haifa keluh. Sungguh hatinya tersentuh melihat kesedihan Aisyah. Dan tanpa sedar, tubuh itu dipaut dengan erat. Kemas dia memeluk Aisyah. Aisyah bersuara lagi, "Kak Haifa, tolonglah bawa Umar balik. Saya ingat saya boleh pergi tinggalkan Umar. Tapi saya tak boleh. Saya tak sanggup dengan Umar. Lihat saya pergi. Bawalah dia balik rumah kak. Saya akan keluar bila Umar dah tak ada." Luah Aisyah lagi, air mata Haifa menitis. "Kalau Aisyah tak nak pergi, aku sanggup cakap dengan Abang Adam." Serak suara Haifa berbisik, kali ini memang lahir dari hatinya. Namun Aisyah yang mendengarkan itu sekadar menggeleng. Dia meleraikan pelukan. "Kak Haifa dah banyak berjasa dengan saya. Cukuplah kak. Lagipun mana boleh paksa orang suka kita." Luah Aisyah lagi. Haifa yang mendengar memandang Aisyah. "Aisyah pasti dengan keputusan ni." Soal Haifa lagi. Aisyah menyegar air mata. Dia mengangguk-ngangguk. Haifa yang mendengar menahan perasaan. "Maaf ke akak Aisyah." Ucapan itu yang melantun kuat di hati Haifa. Haifa bangkit. Dia mendukung Umar. Dan Aisyah sekali lagi bertalu-talu. Dia mencium Umar. Umar mendengarkan itu berjuraian air mata Aisyah. Hari terakhir melihat wajah Umar, Umar memanggilnya Mama buat kali pertama. "Tak apalah kak, aku pergilah sekarang." Ujar Aisyah lagi. Haifa mengangguk. "Kalau perlu ke apa-apa, call akak." Beritahu Haifa lagi, hanya itu yang mampu terluah. Aisyah pula sekadar mengangguk sambil dia menolak Haifa ke pintu utama. Dan Aisyah cepat-cepat masuk semula ke dalam rumah. Dia tidak sanggup melihat Umar pergi. Selepas itu, perlahan Aisyah melorot ke lantai. Dia menangis semahu-mahunya.